pun kerana kebetulan. Bendera diterbalikkan, kebetulan. Jalur di bendera tak cukup, kebetulan. Bucu bintang bendera diubah, kebetulan. Abu cimpin dibawa balik dan ditabur, kebetulan. Himpunan 300 bekas komunis, kebetulan. Edar komik propaganda komunis, kebetulan. Rasuah terowong di Pulau Pinang, kebetulan. Isu banglo menteri kewangan lepas, kebetulan. Pengganas LTTE, kebetulan. Rogol amah, kebetulan. Sokong LGBT, kebetulan. Sebetulnya tuan-tuan, ini kerja siapa? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang tiup api perkauman? Yang resis itu siapa? Yang sedang gelojo menguasai negara ini siapa? Yang menidakkan jasa pejuang kita itu siapa? DAP tuan-tuan, DAP saudara-saudari, di tangan DAP kah kita nak harapkan mereka julang agama kita? Di tangan DAP kah kita nak harap dijulang bangsa kita? Di tangan DAP kah kita nak harapkan mereka suap anak-anak kita? Tuan-tuan, agamamu sedang dirobek, bangsamu sedang dicabul, rajamu sedang dipersenda. Pesan Buya Hamka kepada kita, jika masih diam dikala agamamu dihina, tukarlah bajumu itu dengan kain kapan.